By the way, kalian mungkin bingung sama video ini, video kemarin. Kenapa main Mobile Legends aja di ROG bisa nge-lag? Bahkan ada yang bilang videonya nggak jelas. Ya, karena memang nggak ada konteks sama sekali. Intinya tuh, HP flagship bisa dijadiin kentang. Biasanya, cara ini dipakai biar baterai kalian tuh nggak cepet habis. Atau mungkin bisa dipakai pas teman kalian tuh minjem HP kalian. Atau mungkin biar gak diketah suhu dengan cara merendah sampai inti bumi. Ya, sesuaiin aja sama kebutuhan kalian. Mobile Legends, game teringan, teramah. Nggak mungkin ngebutuhin semua core CPU prosesor kan. Quad core atau 4 otak itu udah cukup dan gak perlu frekuensi tinggi-tinggi. Kalian bisa setting pakai spare rel atau FKM. Nah, ngelihat voltage daya yang masuk dan keluar tuh bisa pakai aplikasi CGB overlay.